Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan bahas fitur terbaru yang ada di tambang aliansi guys. Oke, tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ya di pojok ya, di pojok warna merah tulisannya subscribe guys. Oke. Ya, untuk tambang aliansi kali ini akan ada fitur terbaru ya. Dan ini aku cobanya di akun uji coba gitu guys. Nah, ternyata untuk tambang aliansi kali ini ada tambang aliansi seperti ini gitu guys. Kalau di akun live ya, itu cuma ada batas level tambangnya aja gitu guys. Tapi kalau di fitur terbaru akan ada seperti ini guys. Ada yang baru ini ya. Dan langsung kalau kita klik akan masuk di bagian aliansi ya. Dan ini kita bisa taruh tambangnya di sekitaran aliansi kita gitu guys. Nah, ini kita bisa tempatkan langsung ya. Anda yakin menempatkan tambang ini di aliansi? Oke, kita taruh. Ini di tambangnya akan ada tertulis nama aliansi kita ya, dan juga ada tambang aliansi gitu guys. Dan kalau kita buka di sini, ada sesuatu ini ya. Nah, ini dia, ada monsternya guys. Dan nambah PR lagi ternyata ya untuk di tambang aliansi ini ya. Udah kayak trap gitu guys sekarang ya. Ini untuk level 1 ini gak bisa ya. Coba akan aku serang ini ya. Akan aku buka dan kita mulai guys. Kita akan rally di bagian tambang ini. Dan langsung kita akan mulai untuk mengateknya. Dan mumpung jadi R4 di sini ya. Jadi kita tahu mau ngatek apa kagak gitu ya. Dan aku coba untuk chat orang ini, NSG gitu ya, tapi belum dibalas, guys. Aku minta bantuan dari dia gitu ya. Tuh kan, udah kayak trap lagi ternyata. Ini ada trap. Di sebelahnya ada trap juga gitu guys. Dan aku akan tunggu 4 menit ini ya. Buat kalian yang ingin top up game State of Survival, aku merekomendasikan Sunske Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku, pastinya murah, cepat, aman, dan legal guys. Kali ini Sunske Gaming Shop ada promonya via login. Dan harganya seperti ini guys. Murah banget kan? Kalian cukup kirimkan akun kalian, kemudian bayar, selesai guys. Diamond kalian langsung masuk ke akun kalian. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Kunjungi websitenya di www.sunskegamingshop.com untuk via ID-nya guys. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunske untuk mendapatkan potongan harga guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Sunske Gaming Shop Official. Nah, mumpung masih ada promo, buruan order sebelum kehabisan guys. Ini kayaknya aneh bakalan sampai tolol deh ini. Nunggunya sampai lama kayak gini. Dan aku cek-cek juga ini 400.000 ya ini darahnya ya. Berarti seperti ini. Kayaknya ini mencocokkan level tambang kita ya. Kalau misalnya kita cuma bisa di level 3 ya, tambang level 3, otomatis hadiah di tambang aliansi ini sama gitu ya hadiahnya ya. Dapatnya cetakan senjata Tempest Epic ini gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian tambangnya di level 9 udah kebuka, mungkin ini bakalan berubah gitu guys. Jadi Tempest legendarisnya gitu ya. Cetakan senjata Tempest legendarisnya menyesuaikan sama level tambang kalian guys. Karena ini level 1 ya, hadiahnya seperti ini. Ini juga sama guys. Waduh, ini agak susah berarti ini ya. Ini aku coba untuk membukanya tapi orang-orangnya nggak muncul juga. Join please gitu ya. Ke sini aku minta bantuan sama mereka. Ini
orangnya pada kemana ini, mati semua ya. Gak ada bala bantuan, dan enaknya di sini ya dikasih jadi R4 masalahnya ya sama mereka, itu bagus banget cuy. Ini jam berapa ini ya? Eh 7 detik cuy. Gak ada bala bantuan sama sekali, gak dibantu cuy. Udah jadi patung aneh. Itu kayaknya udah ada 7 detik deh. Langsung aku akan kirim di bagian negara. Siapa tahu dilihat sama mereka guys. Dan kayaknya ini ada cooldownnya deh ya. Selama 1 atau 1 minggu mungkin ya, baru bisa dibuka 1. Mungkin aja gitu guys. Ini akan aku cek terlebih dahulu cuy. Eh keren banget ini, ada laba-laba tambang sekarang ya. Laba-labanya berevolusi jadi tambang. Tambang kristal cuy. Atau jangan-jangan ini laba-laba yang ada di bagian Mining Mayhem ya. Tapi sayangnya Mining Mayhem sekarang itu udah nggak dibuka kembali guys sama developernya. Mungkin kecapek atau gimana ya, mungkin bosan orangnya ya Mining Mayhem ya, makanya dirubah sama developernya gitu guys acaranya. Dan ternyata kita bisa mendapatkan biji batu bara dan juga batu kapur ya sebanyak 20.000. Ini tergantung kehangatan bangunan kalian di acara Migo guys. Ini ada tulisannya nyaman gitu ya, nyaman dan tentram. Dan kalau kita cek juga di sini musuhnya seperti ini padahal, dan bisa saja kita serang tapi nggak ada orang yang join masalahnya di sini coy. Ini orangnya pada kemana ini ya? Ini aku mau coba untuk mengateknya tapi orangnya pada kemana ini? Nggak ada bala bantuan sama sekali, dan masalahnya ini juga dibatalkan sama developer cuy. Kampret. Nih aku akan kirimkan undangan terlebih dahulu sama mereka. Ini semuanya cuma akan aku kirim undangan ya. Bisa apa kagak ini? Biar online orangnya. Moga aja ada yang online juga. Lumayan itu dapat bijinya dan darahnya nggak terlalu banyak banget ya. Ya setelah aku menunggu lama ternyata nggak ada yang ikutan, nggak ada yang bantu guys. Orangnya pada kemana ini ya? Orangnya nggak ada yang nongol coy. Anjiman nih sendirian. Terus untuk trapnya nggak bisa satu orang, minimal 2 orang guys. Waduh kampret deh ini tambang aliansinya. Aneh rugi banget untuk membukanya. Dan untuk acara ini kalau gak salah 69 hari ya guys ya. Kayaknya tiap hari kita bisa buka deh, atau 1 minggu sekali kita bisa buka gitu guys. Nyesek banget, gak ada orang masalahnya ini. Oke itu dia untuk acara tambang aliansi ya. Ternyata untuk tambang aliansi ini kita bisa mendapatkan biji batu bara dan juga batu kapur. Ini sangat menghemat waktu kita ya untuk tambang-tambang gak jelasnya guys, terutama itu nunggunya 1 hari masalahnya guys. Kadang-kadang aku bisa-bisa lupa gitu ya untuk tambang seperti ini, cari-cari tambangnya batu bara atau batu kapurnya guys. Oke itu dia guys untuk fitur terbaru yang akan datang di tambang aliansi ya. Ternyata ini acaranya hampir sama seperti trap, dan hadiahnya aja yang beda guys, mempersingkat waktu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok ya, pojok warna merah tulisannya subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian guys. Saksikan video berikutnya di Indra WTF. See you next time. Bye bye.